Provos TNI hajar oknum anggota TNI yang diduga mabuk. Anggota TNI tersebut beberapa kali mencoba melayangkan pukulan, namun Provos TNI itu berhasil menangkisnya. Dan akhirnya Provos TNI tersebut memberikan bogem mentah hingga membuat oknum anggota TNI itu tersungkur. Namun usut punya usut, ternyata itu hanya prank di acara ulang tahun komandannya.